Kami tetap pada pendirian semula. Kalau di luar itu nggak sampai 100 meter ke dalam, Pak. Tinggal telepon aja kalau Bapak ingin pakai. Jadi kami tetap pada tuntutan utama bahwa kami tidak menghendaki argumen tim ada di rumah sakit Ansari Saleh. Itu aja yang jadi pokoknya, Pak. Oke, katanya bahwa taksi auto di luar. Masih, ya kan? Ya. Nah, apakah di luar itu di sisi jalan? Kalau di sisi jalan itu kalau di belakang itu sama. 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 Jarak antara sini dengan sana kita kan kumpul ya. Sebentar kita mana apa ada di jalan bisa tidak keberatan? Apanya ada? Jangan di bapak nanti bilang di situ juga bisa, di sana juga bisa. Itu aturan juga. Aturan yang harus ditepati, ditaati. Nanti kalau bapak ini parkir sembarangan bunuh taksi bisa tilang. Jadi jangan semaunya. Kalau maunya ini 10, ini maunya 10, tidak tertemu, jadi kurangi maunya. 10 jadi 5, ini jadi 5. Biar gimana caranya bisa ketemu. Ya, sesudah pemilihan, bilang Kapolsek yang baru tadi, nanti kita ada pertemuan lagi sesudah ada terpilihnya ketua SPTI Kuning Polos yang baru. Nah, jadi sementara ini kita udah ada kesepakatan dengan pihak Benua Taksi dan dari pihak Kapolsek Banjar Utara bahwa kita sama-sama ngetem di luar. Tidak ada yang masuk. Harapan kami dalam pertemuannya hari ini supaya menyelesaikan, jangan sampai terjadi kita becok dengan kawan-kawan. Permintaan dia supaya taksi ini dia di luar, ya kan? Nah, di luar ini di mana tempatnya? Sedangkan di luar itu kan jalan-jalan tidak bisa, bisa ditangkapin orang. Nah, sekarang oke. Okay. Nah, dia minta supaya taksi itu dia dua, dia tiga atau dua tadi ya, tapi kita minta dua. Ya, nah, sekarang saya pikirkan permasalahannya supaya jangan terjadi hal. Oke, okay, saya setuju.